politik ini dinamik. Hari ini kita kawan, esok kita lawan, kita lawan, esok kita kawan. Sebab tidak ada yang apa nama ni, teman yang kekal, tidak ada musuh yang kekal dalam politik ini. Sebab ini adalah soal parti dalam untuk kita membentuk kuasa di peringkat kerajaan, baik negeri dan juga di peringkat negara, yang mana matlamatnya adalah untuk menyediakan dasar polisi yang baik, memberikan kelebihan kepada rakyat, memberi kelebihan kepada ekonomi negara dan juga menstabilkan politik. Tadi saya tengok YB konvoi-konvoi ni YB, memang dah biasa konvoi ke macam mana YB? Sebenarnya memang sebahagian daripada aktiviti kalau masa lapang ni, memang saya selalu ataupun seringlah ajak kawan-kawan untuk kita konvoi motosikal. Sama ada kita konvoi ni kita pergi ke tempat-tempat rekreasi ataupun kita pergi kadang-kadang semata-mata untuk sarapan, lunch ataupun minum petang. Kadang-kadang kita selalu berkumpul lah. Kerana minat hobi bermotosikal ni memang sejak daripada dulu lagi lah, saya dan juga kawan-kawan ni memang ada minat yang sama untuk kita ride motor. Sejak muda lah ni. Sejak daripada remaja. Yang tu adalah kawan-kawan kita lah di sekitar kawasan ni lah, dalam Dun Sungai Panjang ni. Saya tadi kalau Dewi perasan tadi, kami datang daripada kawasan Sungai Nibong. Betul. Sungai Nibong, ada kawan-kawan kita di sini, di Sungai Nibong. Kemudian kita jumpa kawan-kawan yang dekat area Sungai Panjang ni. Hari ini kita pergi konvoi tadi tu untuk makan tengah hari lah. Kita pun tadi, Dewi pun ikut sekali. Itu adalah antara satu restoran ataupun tempat tumpuan tarikan untuk mencari makanan-makanan eksotik. Restoran tadi tu menyediakan hidangan-hidangan macam landak masak rendang, ada ayam kampung goreng berempah, ada masakan ikan baung, ulam-ulam, dan juga ada juga tadi dapat kalau cakap rasa, ni rasa nak pergi lagi je YB makan. Betul. Itu adalah antara tempat-tempat tarikan yang ada di sini lah. Itulah bila tengok tadi kawasan dia pun very cozy kan. Yeah. Tenang je. Macam best lah kalau nak makan betul dalam suasana kampung. Betul. Tapi YB, along the way tadi YB kan, macam I think that most of the area is quite empty. So ada tak cadangan lagi nak tambah ke restoran macam tu and then maybe... Okey, dalam kawasan Dun Sungai Panjang ini, kawasan Dun Sungai Panjang ini meliputi kawasan hektar yang begitu luas. Dan sebahagian besar kawasan kita ini adalah kawasan hutan simpan kekal Paya Gambut. Dan selebihnya adalah kawasan tanah-tanah pertanian. Ada kebun-kebun sawit dan juga kawasan jelapang padi negeri Selangor yang masih juga berada dalam Dun Sungai Panjang. Jadi majoriti ataupun kesemua syarat-syarat guna tanah yang ada dalam kawasan Sungai Panjang ni adalah tanah pertanian. Jadi, mahu suka ataupun tidak, antara industri ataupun tarikan yang kita boleh bangunkan dalam kawasan Dun Sungai Panjang ini, yang telah pun kita mulakan sejak daripada dulu lagi, adalah tarikan berbentuk agrotourism. Macam kita tadi pergi restoran tu adalah sebahagian daripada downstream kepada produk agrotourism. Kerana ada hasil tempatan macam ulam-ulaman tadi daripada tempatan. Kemudian kita ada apa nama itu ni, makanan eksotik tadi, ada rusa, ada landak dan sebagainya. Jadi dalam bentuk itulah yang kita boleh bangunkan. Selain daripada itu, kita pun ada sedikit elemen ekotourism di tempat yang kita ada sekarang ni, di kawasan pusat pemerhatian Klip-Klip Sungai Panjang di jeti Klip-Klip ini, menjadi tarikan kepada pelancong juga untuk melihat klip-klip di kawasan Sungai Panjang ni. Yang mana di sepanjang sungai ini kita dah apa nama ni menanam pokok-pokok berembang sebagai habitat klip-klip untuk memastikan klip-klip ini membiak.
mungkin dalam masa yang terdekat ini kita akan kembangkan lagi khususnya industri homestay lah dalam kawasan Dun Sungai Panjang ini, kerana permintaan dan juga apa nama ni, demand daripada orang luar sana, khususnya post ataupun pasca COVID-19 ini, pilih Selangor dulu untuk bercuti dan juga cuti-cuti Malaysia. Kawasan daerah Sabak Bernam ini, khususnya di Dun Sungai Panjang, menjadi tumpuan. Sebab kat sini lah nak bawa anak-anak, nak bawa mungkin family, nak mengenali pokok padi, nak tengok pokok sawit, nak tengok suasana kita berada dalam suasana kampung. Kat sini ada sungai, ada semua aktiviti-aktiviti yang mungkin kawan-kawan dan juga teman-teman kat luar sana tak boleh dapat kalau berada di kawasan bandar dan juga pekan. Untuk pengetahuan Dewi juga dan juga kawan-kawan, di kawasan Dun Sungai Panjang ni kaya dengan kepelbagaian budaya dan juga etnik. Di kawasan Dun Sungai Panjang ni kita ada etnik berbangsa Jawa yang terkenal dengan silat, kuda kepang, barongan. Kita juga ada etnik Banjar yang kaya dengan budaya seperti contoh bepukong. Orang tak pernah dengar bepukong ni. Tu bepukong tak apa. Bepukong ni dia lebih kepada macam nak mendodoi bayi lah baru lahir. Dia ada nama dia. Ada juga etnik Kampar, Melayu dan juga pelbagai. Dan setiap daripada etnik ni ada tarikan masing-masing, bukan sahaja daripada kebudayaan, daripada segi makanan juga. Macam YB bang, memang bangsa apa YB? Saya ni berbangsa Banjar lah. Ibu dan ayah saya memang berbangsa Banjar. Politik saya bermula di peringkat cawangan. Dan minat tu datang daripada, macam saya cakap, aktiviti-aktiviti politik di kampung. Dan sebab tu saya terlibat secara langsung lah dengan UMNO. Kemudian politik kampus, ketika universiti, saya adalah antara gerakan pelajar yang pro UMNO di universiti. Ketika tu saya menuntut di UIA. Walaupun saya ketika di UIA tidaklah terlibat dalam banyak aktiviti politik, tapi saya adalah antara apa nama ni, jawatankuasa lah, mahasiswa UMNO. Cuma saya di universiti banyak terlibat dengan aktiviti lain. Saya di universiti, saya presiden kelab taekwondo. Saya lebih banyak sukan ketika di universiti. Saya terlibat dalam apa nama ni, sukan taekwondo, dan saya juga terlibat dalam persatuan mahasiswa undang-undang. Cuma selepas saya habis belajar masuk universiti, saya cakap saya kerja Petronas tu, saya pun terlibat secara langsung dalam kempen-kempen pilihan raya bermula daripada tahun 2013. Kemudian 2015 kita ada pilihan raya kecil di Sungai Besar, kerana Allahyarham Tan Sri Noriah, ahli parlimen pada ketika itu, terlibat dengan nahas helikopter ketika kempen pilihan raya negeri di Sarawak. Itu pun saya terlibat secara langsung ketika pilihan raya kecil. Kemudian masuk pilihan raya umum yang 2018 tu, saya sebagai ahli jawatankuasa pemuda UMNO bahagian Sungai Besar lah, yang apa nama ni, yang dicalonkan oleh parti untuk bertanding di Dewan Negeri Selangor. Dan dalam politik ini, Dewi, kita tak boleh bergerak seorang. Dalam politik ini sudah pasti ada sejarah dan juga ada orang lain yang turut sama memberikan sokongan, selain daripada keluarga lah. Keluarga ni mesti nombor satu, sebab keluarga kena faham. Bayangkan Dewi, saya ketika itu berada dalam puncak kerjaya, bekerja di sebuah syarikat JLC yang ternama. Ramai orang bercita-cita nak kerja di Petronas, nak ada pejabat di Twin Tower KLCC. Untuk saya resign daripada Petronas dan menceburi sepenuh masa dua-dua belah kaki masuk dalam politik. Parents kita pula, bukannya, parents saya bukannya usahawan, bukannya orang berniaga, just orang kampung, bapak saya petani. Dia melihat untuk kita resign dalam satu syarikat yang besar dan juga kita ada kerja yang stabil ni, ada kebimbangan pada dia. Step, tapi in, kan, kita dalam kena meyakinkan. Dan ini lebih kepada kehendak dan juga tekad kita untuk terlibat dan juga menyumbang dalam politik. Dan sudah pasti, Dewi, saya tak boleh nak discount peranan-peranan beberapa individu penting dalam kerjaya politik saya. Antaranya Datuk Seri Jamal Yunus, walaupun ada macam-macam sentimen dan juga persepsi terhadap Datuk Seri Jamal, tapi dia adalah seorang ahli politik yang ada vision, yang mempunyai pandangan kehadapan, melihat potensi dan juga peluang secara objektif. Dia sendiri pada ketika itu sebagai ketua parti, dia tak macam kebanyakan pemimpin parti politik yang mana apabila dia jadi ketua parti, dia nak mendahulukan diri dia dulu untuk kehadapan. Tapi dia melihat parti ini perlu ada tokoh yang menjaga politik, yang menjaga parti, dan perlu ada tokoh dan juga watak yang kehadapan dalam kepimpinan di peringkat pentadbiran sebagai ADUN, ahli parlimen dan sebagainya. Tak mudah untuk orang muda dan juga profesional
berada dalam apa nama ni arus politik perdana. Kalau tanpa sokongan, dokongan dan juga bimbingan daripada senior dan juga pimpinan. Ini adalah perkara yang penting saya belajar dalam politik. Why actually involved in politics? Because sebab YB dah selesa kan? I mean like macam YB cakap tadi, dah berada di Petronas, dah berada di syarikat besar. So you nak involve dalam uncertainty punya ni, circumstances is very risky lah. So why actually? Okay, mungkin kerana latar belakang saya. Saya latar belakang saya adalah seorang peguam. Dan saya belajar dalam ijazah sarjana muda undang-undang. Ini memberikan sedikit kelebihan untuk saya berkhidmat sebagai ahli Dewan Negeri. Yang paling penting adalah passion. Passion dan juga kita bekerja ni secara ikhlas. Dan matlamat kita adalah untuk memastikan politik dan juga pentadbiran ini berada dalam keadaan yang baik, matang, progresif. Sebab saya nak melihat kehadapan ini, khususnya di kalangan anak muda dan juga generasi baru, supaya melihat politik ini adalah suatu perkara yang positif. Kita tak nak lagi ahli-ahli politik ini dilemparkan dengan perkara-perkara negatif dan juga persepsi-persepsi yang tidak baik. Saya cuba nak memberikan gambaran bahawa politik ini sepatutnya adalah suatu yang baik. Kita berkhidmat kepada masyarakat, bukan sahaja masyarakat, tetapi untuk kita membina negeri dan juga negara daripada segi bercakap tentang soal dasar, soal polisi dan juga melihat sesuatu dengan secara lebih progresif dan juga menggalas tugas dengan penuh tanggungjawab, accountability, amanah dan juga apa nama ni transparent dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan saya cuba sampaikan perkara itulah niat dan juga hasrat saya dalam politik. Kita tak boleh predict apa yang akan berlaku in future. Tapi setakat dalam tempoh ni saya cuba sedaya upaya untuk terus menjadi konsisten dalam pendirian dan juga matlamat. Kalau apa nama ni saya diberikan terus diberikan amanah dan juga tanggungjawab, saya akan laksanakan sebaik mungkinlah. Saya dalam tempoh penggal 5 tahun satu penggal ni Dewi merasai pelbagai apa nama ni pengalaman sebagai ahli Dewan Negeri. Bermula dengan bertanding sebagai calon parti kerajaan Barisan Nasional pada 2018, akhirnya menang jadi pembangkang. Saya menang di Dun Sungai Panjang tapi kita gagal, Barisan Nasional gagal membentuk kerajaan di peringkat persekutuan, apalagi di peringkat negeri. Di peringkat negeri pula kita bermula pembangkang 2008, Barisan Nasional seramai 20 orang ADUN, kemudian turun 12 dan zaman saya jadi ADUN tinggal 4 orang, which is kita pun tak boleh nak bayangkan what to expect apabila berlakunya sidang Dewan Negeri. Cuma dinamiknya pada penggal kali ini, dalam tempoh saya jadi ADUN ni, saya merasai 4 Perdana Menteri. Bermula pada 2018 Tun Mahathir dengan tema Malaysia Baru pada ketika itu sebagai Perdana Menteri. Kemudian bertukar Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu Malaysia Prihatin kerana kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Bertukar lagi kepada Datuk Seri Ismail Sabri dengan semangat keluarga Malaysia. Dan hari ini kita ada seorang lagi Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Kebetulan negeri dan juga parlimen tak tidak bubar sekali. Pilihan raya parlimen dan kita ada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM10 yang ada pada hari ini dengan semangat Malaysia yang badani. Jadi apa yang kita belajar daripada dinamik politik ini? Yang pertamanya adalah pentingnya kestabilan. Yang keduanya adalah pentingnya seorang Perdana Menteri dan juga parti yang mendukung dan juga menyokong Perdana Menteri itu bergerak seiring dan juga bergerak dalam satu nada demi kepentingan rakyat, negeri dan juga negara. Bukan kepentingan peribadi, bukan kepentingan parti-parti politik yang ada pada hari ini. Dalam semangat kita Selangor dan juga Malaysia Madani yang ada hari ini, saya yakin dan percaya dengan adanya kerjasama dalam kerajaan perpaduan ini akan memberikan kelebihan kepada rakyat, negeri dan juga negara dalam tempoh yang akan datang ini sehinggalah PRU yang ke-16 dan seterusnya nanti. Macam mana YB melihat kerjasama antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional? Dalam parti apa sekalipun, asalkan kita boleh menemui titik-titik persamaan, common intention, common interest dan juga common objective untuk mencapai matlamat yang sama, maka kita sudah pasti boleh melakar ataupun mengorak langkah dalam kerjasama dan juga usaha yang baru. Jadi pilihan untuk bekerjasama sama ada dengan Barisan Nasional atau Pakatan Harapan ataupun yang lain-lain termasuklah GRS, GPS dan sebagainya, ini adalah satu keputusan politik yang mana selagi mana ianya sama dengan kehendak dan juga matlamatnya, maka sepatutnya tidak ada isu. Kalau kita melihat soal peribadi, sentimen dan juga persepsi,
Sudah pasti sampai bila-bila pun kita takkan dapat kata putus dan juga kita takkan bekerjasama dengan sesiapa. Takkan kita nak berlaku pilihan raya dalam tempoh penggal ni 2-3 kali. Pilihan raya umum. Jadi ini adalah formula kestabilan. Dan daripada situ kita ambil pendirian bahawa anak-anak muda dan juga generasi muda dalam parti politik, PH dan juga Barisan Nasional ni kita mengorak langkah yang barulah. Kita lupakan persengketaan generasi lama. Kita tak perlu warisi persengketaan tersebut. Kita buka langkah dan juga melakar jalan yang baru agar ke hadapan ini kita akan ada dalam keadaan yang lebih baik, harmoni, stabil dan makmur. Kawasan Sungai Panjang setakat Disember 2022 selamai lebih kurang 40,000 dan dijangkakan menjelang Mei 2022 ini akan mencecah 45,000. 82% pengundi adalah Melayu dan selebihnya campurlah. Ada 16% tak silap saya daripada Cina dan ada sedikit India dan juga bangsa lain-lain. Dengan adanya sokongan di peringkat Akaunbi, adanya kerjasama di antara dua parti yang besar, Barisan Nasional dan juga Pertekan Harapan dalam Dun Sungai Panjang ini, adanya hubungan baik antara jentera kerajaan negeri di peringkat pengerusi-pengerusi MPKK, ahli-ahli majlis, ketua-ketua zon, termasuklah jentera parti. Saya yakin dan percaya Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan boleh sama-sama mempertahankan kerusi Dun Sungai Panjang ini dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Yang paling mustahak adalah untuk kita melihat peluang kerjasama politik yang lebih besar di masa akan datang. Dan saya yakin percaya kalau kita sama-sama meletakkan tekad dan juga semangat untuk bina bersama dalam pilihan raya negeri ini di mana-mana DUN yang bertanding, yang Barisan Nasional bertanding, dimenangi bersama dengan Pakatan Harapan, dengan sokongan Pakatan Harapan, di Pakatan Harapan bertanding, disokong Barisan Nasional dan menang bersama dengan Barisan Nasional, maka semangat kita Selangor dan juga semangat bina bersama itu dapat diterjemahkan dan akan memberikan tawaran lebih baik kepada rakyat dan juga masyarakat di negeri Selangor amnya, khususnya di Dun Sungai Panjang. KYB, nak tanyalah tentang pembangunan di kawasan YB ni. Mungkin ada lagi yang YB nak bangunkan ataupun nak bantu lagi penduduk dalam mungkin bila menang nanti? Okey, antara perkara tumpuan kita tadilah, kita kena perkemaskan industri tarikan pelancongan. Kita ada contoh yang begitu baik yang dekat dengan kita, iaitu di Dun Sekincan. Macam mana Yang Berhormat Tuan Suilim selaku Adun Sekincan boleh mempromosikan pelancongan setempat di Sekincan. Ada pelbagai tempat-tempat yang menarik, which is di Sungai Panjang ni tak kurang juga tempat menarik yang boleh dipromosikan dan juga boleh dikembangkan. Macam saya cakap, kita ada peluang yang besar dalam agrotourism. Kita juga telah pun ada sedikit elemen ecotourism yang kita ada hari ini di kawasan Klip-Klip. Dan kita juga daripada segi pembangunan adalah bagaimana untuk kita mempunyai satu dasar dan juga polisi dan juga inisiatif bagi meningkatkan hasil padi. Kita tahu kawasan kita ni ada jelapang sawah padi yang luas, jelapang padi negeri Selangor. Yang mana seringkali penduduk dan juga masyarakat merungut tentang hasil padi. Mungkin ada kita boleh bawa masuk teknologi ataupun metodologi, kaedah yang lebih baik untuk meningkatkan hasil padi. Kita juga menumpukan kepada pembangunan segera yang lebih sustainable, khususnya kita ada projek besar kat Sungai Panjang ni Dewi, iaitu Smart Selangor Agro Park yang melibatkan beberapa keluasan yang begitu besar, kawasan daripada segi hektarnya, yang melibatkan inisiatif bekalan makanan, rantaian makanan daripada segi tanaman kontan dan sebagainya. Itu perlu disegerakan tanpa menjejaskan kesan ekosistem. Jadi ini kita kena promote lah supaya kerajaan nanti akan menjadi kerajaan yang lebih bertanggungjawab, yang melihat kepada kesan alam sekitar. Kita kat sini ada haiwan-haiwan yang dalam pelindungan, antaranya tapi Melaya, dan juga sun bear, beruang matahari, ada di kawasan kita ni. Alhamdulillah, di peringkat pentadbiran yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Datuk Menteri Besar,
beliau juga telah mengumumkan bahawa antara rancangan pembangunan yang baru ataupun yang diberikan tumpuan dalam rancangan Selangor 1 yang dibentangkan tempoh hari adalah Sabda. Sabak Bernam Development Area yang meliputi seluruh kawasan daerah Sabak Bernam. Dan di peringkat saya sendiri sudah pastilah, macam saya bagi tahu Dewi tadi, saya ni dalam tempoh sepenggal ni ada jatuh dan bangun. Bermula sebagai pembangkang, jadi tak banyaklah perkara yang kita boleh laksanakan, tapi itu tidak menghadkan ataupun menjadikan batas kepada kita untuk kita reach out lebih keluar. Ini bukan untuk kepentingan peribadi, ini adalah untuk kepentingan bersama. Dan pada ketika itu pun, di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari adalah satu pentadbiran yang terbuka, yang lebih mesra kepada semua dan merangkumi semua. Semangat kita Selangor tu memang diterjemahkan dalam tindakan dan juga polisi dasar kerajaan. Walaupun saya pembangkang, tak pernah lagi Datuk Menteri Besar tutup pejabat dia lah. Kalau saya buat appointment, tak pernah tak dapat jumpa dengan Menteri Besar mahupun dengan exco-exco. Walaupun pada ketika itu kita mempunyai alignment politik yang berbeza, tapi untuk objektif dan juga pembangunan masyarakat setempat, tak pernah beliau dan juga ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri membantu. YB, mungkin pesanlah YB, harapan YB untuk PRM menjelang tak lama lagi ni. Okey, harapan saya kepada kawan-kawan dekat luar sana lah, untuk pilihan raya negeri yang akan datang ni, khususnya negeri Selangor macam saya cakap tadi, kita kena beri peluang dan juga keyakinan kepada gagasan kerajaan perpaduan untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya negeri. Jadi kita ada 56 DUN di negeri Selangor. Kita harap kawan-kawan dan juga teman-teman di luar sana boleh memberikan peluang untuk kita sama-sama membentuk kerajaan perpaduan bagi meneruskan inisiatif-inisiatif yang telah pun ada wujud pada penggal ini, yang akan diteruskan pada penggal akan datang, dan ditambah baik dengan adanya kerajaan yang sama di peringkat parlimen ataupun di peringkat nasional dengan juga peringkat negeri. Okey YB, thank you YB sebab sudi dengan kami hari ini untuk apa cu YB. Okay. Semoga YB diberi kepercayaan lagi untuk PRN akan datang ni, diberi mandat lagi oleh rakyat Sungai Panjang, dan semoga YB terus berjuang untuk rakyat YB. Baik, terima kasih Dewi, terima kasih Selangor TV. Thank you YB.